Hey guys, balik die Channel Bule Kulineran. Yeah, akulagi Eike, tentu saja aku selalu Eike. Dan hari ini kita lagi mau makan yang enak-enak. Ayo, apa yang kita bisa menemukan hari ini? Sebentar, ada yang di pintu, kita harus cek dulu, ayo. Gak ada orang sih? Oh my god! Oh my god guys, kalian bisa lihat ini, itu gila. Aku dapat paket, aku nggak bisa percaya, tapi ini nama gue. Nama gue, aduh. Aku juga belum tahu apa di dalam sini, tapi aku bisa baca namanya. Otten Coffee. Ada kiriman dari Otten Coffee untuk aku. Wow, 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 yeah. Oh my god, ayo. Mungkin kita coba buka ini dulu sehingga kita bisa lihat apa sebenarnya dalam sini. Oh my god. Dan aku sudah bisa merasakan ini berat. Aku nggak tahu apakah ini mesin kopi atau apa. Oh, seharusnya aku tidak pukul itu terlalu keras ya. Ayo, kita coba dulu buka ini dan wah, gimana ya? Di Indonesia selalu dibungkus dalam kayu. Tapi kita tidak ada batas untuk kita. Lihat, aku sebenarnya Hulk, padahal aku bukan warna hijau. Okay. Wow. Wow, ini salah satu hari yang paling bagus dalam minggu ini. Dalam hidup aku, paket kopi ini. Kalian tahu aku pecinta kopi dan sekarang kita akan lihat. Okay, sekarang juga ada batas buat gue. Okay, ini mungkin terlalu susah ya. Kita bawa ini ke dalam dulu. Sehingga kita bisa lihat ada apa. Ayo. Okay, akhirnya kita sudah bawa ini ke dalam dan bisa buka dengan pisau. Jauh lebih mudah daripada dengan cara lain. Wah, aku lagi baca ini. Pengirim Otten Coffee. Gott, oh, tidak boleh terlalu keras dengan pisau ya, harus selalu hati-hati. Wow, aku seperti master buka. Ayo. Oh. Ayo, sekarang saatnya untuk lihat apa yang kita dapat. Dum 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 dum. Sampah, aduh. Sampah lagi, aduh. Mereka catchen gue. Oh my god! Guys, mereka tidak catchen gue yang aku bisa lihat di sini. Oh my god! Ini satu package penuh dengan alat-alat dan perlengkapan buat kopi. Yang paling penting pasti apa filter V60. Ya, tidak paling penting, tapi kalau kita mau bikin V60, kita perlu ini. Wow! Dan, oh my god, Bialetti. Ini mocha pot dalam bahasa German. Ini dulu sebenarnya di Itali selalu dipakai sebelum mereka punya mesin espresso yang bisa 9 bar. Oh my god, itu asik. Ini juga sering dipakai di German. Apa lagi? Oh my god, asik. Yeah, junkier. Sehingga bisa minum kopi dong. Dan, apa lagi? Asik, Vietnam Drip. Wah. Ya, aku masih pengen tahu kenapa namanya Vietnam Drip. Mungkin selalu dipakai di Vietnam atau apa, tapi itu asik juga nih. Oh my god, ini seperti Natal. Aku seperti anak kecil yang tidak bisa sabar lagi. Ini apa ini? Oh my god. Goldene Kettle. Kettle begini kita perlu kalau kita mau bikin kopi seperti V60 yang kita cuma mau apa dripping sedikit air yang wow, aku selalu lihat itu di coffee shop, tapi sekarang kita bisa bikin ya sendiri. Oh my god, ini seperti tidak mau berhenti. Fuck, ini apa? Musashi kedengaran seperti diktator di Timur Tengah. Mizudashi coffee pot. Saya yakin ini buat
buat cold brew coffee, bukan cold brew dripping, tapi cold brew coffee yang kita diamkan 12 jam aku pikir dalam sini. Kalau enggak salah, ini kita harus cek lagi. Oh my god. Nah, yang salah satu yang paling populer karena paling muda salah satunya French press. Mereka panggilnya Cafe Press Lim S. Oh my god, eh? Ini benar-benar lebih bagus daripada Natal di German. Fuck! Aeropress. Kalian tahu Aeropress? Ini salah satu alat paling baru, kalau nggak salah, dari Amerika. Dan kemarin juga lagi ada Battle Aeropress di Chandi Prambanan, ya? Fuck, aku belum pernah pakai ini dan sama sekali nggak tahu gimana pakai ini. Ini kelihatan sangat-sangat menarik. Goat Story. Kita akan lihat. Ini, aku suka gaya ini. Karena kelihatan natural banget dan kelihatan... Wah, apa ini? Oh, gitu. Seperti goat pot. Seperti apa? Goat? Seperti biasanya ada horn. Kalau gacha dan semua kan, mereka punya horn ini. Menarik juga. Okay, ada apa lagi? Kalau tidak ada grinder, kita tidak bisa bikin kopi, kan? Kopi yang enak maksud aku. Karena untuk kopi yang enak, kita harus grinding sendiri di rumah sehingga aroma masih didapat, ya. Sehingga kita masih dapat aroma. Ini sangat penting. Apalagi dengan keramik, ya, itu bisa tahan lama juga. Nah, oh, coffee spoon, okay. Untuk, apa nama ini? Untuk, ja, kalian tahu. Fuck, asik. V60-Stand, sehingga itu nanti kelihatan sangat asik, kalau kita bikin V60 lagi. Jadi nanti kelihatan begini. Wow. Ini aku bangun kasa. Wow. Oh my god, apa lagi yang mereka kirim? Chemex sampai sekarang. Aku belum mengerti kamu Chemex. Karena sebenarnya kelihatan seperti V60 atau apapun yang lain. Tapi juga beda, ya, sebenarnya. Tapi, ya, ini aku sudah tidak sabar lagi coba Chemex. Oh, aku harap masih belum rusak, ya. Aku cek dulu, belum rusak atau sudah rusak, karena tadi paketnya juga kelihatan sedikit. Ups. Belum rusak. Asik. Wow. Oh my god, ini seperti tidak mau berhenti di sini. V60 Coffee Brewer Set. Yeay. Jadi kita dapat yang gelas di sini, apa nama ini? Seperti kettle, bukan, tapi inilah. Dengan V60. Dan ini salah satu cara. Aku selalu minum V60 Coffee Shop. Jadi kalau aku bikin ya sendiri, pasti nggak enak. Tapi kita harus coba. Mungkin aku bisa juga bikin yang enak. Yang aku harap. Apa lagi? V60 Drip Scale. Oh my god, karena kalau mau bikin kopi yang enak, kita harus scaling yang bagus, kan? Sehingga kita tahu, wah, ya, 1:12 atau gimana, ya. Jadi, sehingga kita dapat cukup banyak air dengan cukup banyak kopi. Sehingga benar-benar pas. Itu yang bikin kopi di coffee shop biasanya enak, kan? Karena mereka tahu harus gimana. Ini apa? Kelihatan seperti, apa? Toothbrush untuk gosok gigi, ya? Traveler Pack. Oh, Aerolatte. Sehingga kita bisa main dengan susu. Brrr. Asik juga ini. Asik. Biasanya aku minum kopi tanpa susu. Jadi selalu Single Origin. Dan du Sarja dari Indonesia. Selalu Bean Indonesia. Indonesia. Ja, maaf, aku sudah lupa hafalin itu. Tapi kita check lagi. Ini apa? Chemex Bonded Filters. Oh, ini Filter buat Chemex. Gede banget. Aku belum tahu bungkusnya gede begini. Hampir lebih gede daripada bungkus Chemexnya sendiri, ya. Asik, man. Asik. Itu kita harus belajar bareng. Gimana kita bisa bikin kopi Chemex. Apalagi, ayo. Ini bungkus putih. Mungkin ada cincin di dalam. Mungkin, siapa tahu.
Oh, ada jam di dalam yang apa stop stopping jam apa nama ini? Jam lah, ya sehingga kita bisa cek karena misalnya untuk French press yang kopi harus bersama dengan air atau apa nama itu? Fusion time, ya infusion time, infusion time, 4 menit karena itu sangat penting kita dapat jam. Dan ini apa? Ini Kaflano Compact. Kalau tidak salah, aku pernah lihat ini di YouTube sebenarnya. Ya, aku juga kadang-kadang nonton YouTube. Dan ini sebenarnya sangat asik untuk traveling. Karena kita bisa squeeze itu sehingga lebih kecil. Dan kalau kita perlu itu, ya kita mengeluarkan itu aja. Dan sudah bisa bikin kopi. Tapi ini mungkin sangat-sangat menarik. Saya belum tahu, tapi kita akan cek ini. Okay, apa lagi? Oh my god. Aha. Thermometer. Karena kalau bikin kopi juga derajat dari derajat ya, temperature ya dari air sangat penting. Misalnya sekarang di sini 30 derajat. Ya, di kalian tahu kenapa aku berkeringat. Okay, oh my god. Kalian bisa lihat itu. Dan ini belum selesai. Ini oh sangat kecil. Tetra Drip. Itu kelihatan asik juga ya. Kalau nggak salah, ini juga dari Japan seperti V60, tapi V60 buat jalan-jalan. Jadi kita nanti bisa pasang itu, pakai filter dan sudah bikin kopi. Sangat kecil, kita bisa bungkus ini dalam buku ya, sebagai inilah. Asik juga. Pas banget untuk jalan-jalan akhirnya. Dan yang terakhir, nggak kelihatan ya. Ah, okay, gagal gaya, ya. Hashtag gagal. Okay, peace out, peace out, peace out, peace out. Okay, ini yang terakhir kita dapat. Oh my god, kita dapat buku sehingga kita bisa juga belajar bareng gimana bikin kopi. Di dalam buku ini kalau nggak salah ada 22 buah metode buat kopi di dalam buku Sedu. Dan kemarin aku juga baca online, ini buku kopi pertama yang dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan tentang kopi, tapi maksud aku yang benar-benar mengajar gimana bikin kopi. Dan dari Otten Coffee, tentu saja ya. Dan ini, kalau aku lihat ini, coba lihat ini, ada, wow. Wow, ini jauh lebih bagus daripada setiap Natal yang aku pernah mengalami. Aku belum pernah dapat sebanyak karya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, terlalu banyak buat gue nih. Aduh guys, apa yang kita bisa lakukan dengan ini semua? Sekarang kita sudah dapat sebanyak ini, tapi aduh. Mungkin gimana kalau sekarang setiap malam Minggu atau hari Sabtu kita bikin satu video kopi untuk belajar bareng gimana kita bisa menciptakan kopi yang paling enak dan kenapa sebenarnya banyak orang suka kopi yang benar-benar kopi selain kapal api atau yang gitu. Ayo, kita belajar itu bareng di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa langsung juga subscribe kalau kamu belum subscribe dan share video ini sama teman kamu yang penggila kopi. Dan juga makasih banyak kepada Team Otten yang kirim aku semua ini sehingga kita bisa sekarang menciptakan webseries baru tentang kopi di channel Bule Kulineran. Asik banget. Ayo, let's try it, let's brew it, let's have fun and good coffee guys. Okay guys, jangan juga lupa mampir ke Instagram aku yang ada hampir daily updates. Dan kita pasti akan ketemu minggu depan lagi, waktu yang sama. Okay guys, jangan sedih, aku pasti akan kembali. I forgot your name, don't remember where we are.